wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu kembali dengan kami Berkah Abadi Motor. Semoga pada siang hari ini teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan murah rezeki semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk siang hari ini saya akan mempraktekkan cara reset jam untuk motor Vario 150 yang terbaru. Mari. Pertama kita on-kan dulu remote-nya. Ini kan posisinya merah. Kita on-kan sampai warna hijau. Nah, sini sudah aktif. Ini sudah aktif. Tinggal kita tekan handle rem sama tombolnya. Ini sudah ada tanda ini merah atau kuning. Ini sudah aktif. Terus kita tombol knob-nya. Ini sudah on speedometernya, digital speedometernya. Selanjutnya kita setting jam. Sekarang posisi di odometernya jam 6 lebih 55. Sekarang jam 2.40. Kita mulai. Kita tekan, pertama-tama kita tekan tombol select dan set kedua-duanya ya. Oke, kita posisikan dengan ini tombol dua-duanya harus berkedip posisi jamnya. Tinggal kita tombol set yang jam. Terus kita setting pakai tombol select. Sekarang jam 2 lebih 40 ya. Tuh, 2. Ini oke. Udah tepat, kita tinggal tombol set. Oke. Ini sudah yang jamnya, tinggal kita reset yang menitannya. Lebihnya sekarang 45 ya. Kita tombol select. Sampai 45. 40. Terus kita tepatkan sampai 40. Terus simak videonya ya. Oke. Ini sudah menunjukkan angka 2 lebih 40. Kita tinggal tombol set. Kita tombol set ya. Ini kita tinggal select, kembalikan select ke odometernya. Ini sudah berhasil. Kita off kan. Oke teman-teman, ini tadi cara reset jam pada odometer digital Vario 150 yang terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.